rame semua ini. Woi, Melayu! Allahu Akbar! Cik Lemi, Masya Allah. Terdapat banyak fenomena alam yang indah dan menakjubkan di dunia ini. Banyak di antaranya yang membuat kita terkagum-kagum, tidak hanya indah, tetapi fenomena ini juga terbilang langka dan jarang dijumpai. Tak jarang, beberapa fenomena ini membuat kita gempar dan bikin merinding. Nah sobat, dari banyaknya fenomena yang ada di bumi ini, berikut beberapa fenomena yang sempat menggemparkan dunia. Laut terbelah di Ambon. Di JMP Laut Tawala. Di tengah-tengah. Sebuah rekaman video berdurasi 31 detik milik salah seorang warga heboh di media sosial Facebook ataupun WhatsApp pada Rabu 10 Mei 2023 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Rekaman peristiwa tersebut merupakan gambaran dari sebuah fenomena alam di laut yang secara kasat mata terlihat oleh manusia. Dari rekaman tersebut memperlihatkan garis panjang membentang vertikal di antara Teluk Ambon, tepatnya di perairan Desa Foka. Atas fenomena alam ini, sontak membuat warga heboh. Sontak peristiwa ini mendapat antusias dari warga untuk melihat secara langsung, baik dari pantai atau di atas jembatan Merah Putih. Dari atas jembatan penyeberangan yang menjadi ikon masyarakat Maluku ini, warga berkumpul dan memberi tanggapan terkait fenomena aneh. Fenomena alam yang terjadi hampir 2 jam ini mendapat beragam tanggapan dari dunia maya. Salah seorang warga setempat berkata, peristiwa tersebut bukanlah fenomena alam, melainkan pertemuan antara arus air laut dengan tumpukan sampah yang ada di laut. Selanjutnya dari kotoran tersebut jatuh ke laut sehingga membentuk garis panjang hitam. Ditambah dengan tumpukan sampah yang mengapung di laut. Waduh, kenapa bisa gitu ya sob? Gunung Kapur Longsor. Woi, Melayu! Allahu Akbar! Peristiwa Bukit Kapur Longsor terjadi di area pertambangan galian C, Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Gresik. Video longsor telah menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian. Konten yang tersebar menunjukkan kepanikan sopir dan operator alat berat di lokasi. Menanggapi kejadian itu, operator alat berat Roni menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Saat terjadi peristiwa naas itu, sopir dan operator sedang beristirahat sehingga tidak ada korban jiwa. Roni menyatakan memang di wilayah itu sering dilakukan penambangan. Bahkan, Gunung Kapur yang sebelumnya terlihat kokoh dan stabil, kini mulai mengalami erosi. Astagfirullah! Kejadian runtuhnya Bukit Kapur tersebut terjadi pada Jumat 12 Mei 2023. Beruntung, peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu, menurut pihak pengelola, membenarkan terkait peristiwa longsor tersebut. Ia membenarkan jika bukit sengaja dilongsorkan. Dia mengaku bahwa tindakan melongsorkan tanah dilakukan untuk mengurangi risiko bahaya. Kayak korban lagi. Wah, saya mana pak? Halo matahari. Ya Allah, pelangi mengelilingi matahari. Dapat view-nya di depan mas. Warga Aceh Barat dihebohkan dengan penampakan matahari yang tak biasa. Matahari di kabupaten tersebut tampak dilingkari cincin pada Minggu 14 Mei 2023. Tampak lingkaran yang mengelilingi matahari ini melingkar sempurna. Warga pun banyak yang mengabadikan fenomena alam tersebut. Prakirawan BMKG Meulabo mengatakan fenomena itu adalah fenomena optis, di mana area di sekitar matahari dilingkari cahaya dan biasa disebut halo.
Halo merupakan fenomena optis lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan dikarenakan adanya pembiasan sinar matahari atau bulan oleh awan lapisan tinggi. Adapun penyebab fenomena tersebut yakni adanya pembiasan permukaan cahaya matahari dengan kristal es, sehingga cahaya matahari terpecah ke dalam beberapa warna. Cik Lemi, Masya Allah. Astagfirullah. Siapa mantarin kiri? Mantarin siapa nih, Mang? Di JMP Laut Tawala. Di tengah-tengah air berlubang.